Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Dailami, "Inna mimma akhafu 'alaikum mim ba'di," sesungguhnya di antara sebahagian banyak yang aku khawatirkan atas kalian setelah peninggalanku adalah "Ma yuftahu min zahrati dunya wa zinatiha." Allah bukakan pintu dunia, Allah berikan dunia atas kalian, perhiasannya Allah berikan kepada kalian, lalu kalian lupa kepada dia Allah Ta'ala. Dulu ketika perjuangan awal-awal para sahabat membangun agama ini, hampir-hampir tidak ada perselisihan di antara sahabat. Tetapi kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mulai intrik itu terlihat. Mulai orang terlihat watak aslinya, yang cinta dunia mana, yang senang jabatan mana, yang tetap siqah dengan agama Allah mana. Terlihat jelas, itu sudah terlihat di zaman beliau pun. Maka apalah sekarang 1400 tahun kemudian, orang sudah benar-benar hampir-hampir sebagian banyaknya lupa dengan agama Allah Ta'ala ini. Mereka sibuk dengan dunia. Hadis Rasulullah.